Sebuah truk pengangkut bahan bakar minyak menabrak sebuah mobil dan motor di kawasan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Dalam kecelakaan tersebut, 4 orang mengalami luka-luka. Sebuah truk pengangkut bahan bakar minyak BBM mengalami kecelakaan lalu lintas di kawasan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam kecelakaan tersebut, truk BBM menabrak satu mobil dan motor serta pagar rumah warga. Kecelakaan ini bermula saat truk BBM dari arah Cianjur menuju Bandung tiba-tiba oleng ke arah berlawanan hingga menabrak mobil dan motor. Dalam peristiwa ini, 4 orang mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Lantas yang melibatkan truk tangki yang mengangkut BBM, namun truknya juga kosong di daerah Warung Tiwu Cipatat. Berawal dari truk tangki tersebut dari arah Cianjur menuju ke Bandung, lalu kemudian di tempat kejadian perkara langsung oleng ke kanan dan akhirnya menabrak kendaraan kiri yang dari arah berlawanan serta menyerempet sepeda motor, lalu yang terakhir berhenti di pagar rumah warga. Untuk dugaan awal sementara, kami masih lakukan pendalaman penyelidikan dan melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi. Untuk supir sendiri belum bisa dimintai keterangan karena mengalami luka di kepala. Untuk korban luka ada 3, namun yang 2 alhamdulillah sudah pulang ke rumah, yang 2 masih dirawat termasuk driver. Untuk tangki BBM-nya dalam keadaan kosong, mau ngambil lagi ke depot yang ada di Padalarang.